Welcome back to my channel. Jadi kali ini aku bakalan nge-share ke kalian masker yang biasanya aku pakai kalau wajah aku lagi break out dan meletusan parah. Dan hari ini aku gak sendirian, jadi aku bakalan dimaskerin dan juga ngemaskerin orang. Oke, kali ini aku bakalan bersama Mimin deh. Oke, jadi hari ini kami bakalan pakai masker ini. Ini dari Namo ID dan aku belinya di Eru Shoku. Jadi kalau kalian mau beli juga sama kayak aku, nanti aku taruh di description box linknya. Dan oke, jadi kita langsung pakai aja maskernya. Ya ini aku pakai yang green tea. Jangan laser. Ini aku taruh di mangkok kaca. Kan coba dulu. Iyalah. Oke. Cukupnya. Terus kita campurin. Ini kan bisa aku pakai air lemon, toner ataupun. Nah hari ini aku bakal pakai air putih biasa aja. Air minum ya, jangan pakai air mandi guys. Jadi kalau kalian beli Eru Shoku itu kalian bakalan dapat brush untuk maskeran gitu gratis tanpa dipungut biaya. Ini juga sudah kan? Iya, karena aku udah sering beli, jadi aku punya ini tuh banyak gitu. Ada tiga. Aja, beli dong. Ini kekentalan, jadi kita bikin kayak pasta gitu guys. Oh, kumpah. Campur ya. Nah, kamu campur karena aku tadi pakai makeup, jadi aku mau pakai makeup dulu. Campur aja terus. Kacau. Ya, kacau. Diaduk sampai kental. Diaduk. Ini aku hapus makeup. Kamu mau hapus makeup kamu gak? Beda sebelah kan? Karena memang aku lagi biasa walking shower, jadi lagi banyak banget berurusan. Dan pada masa-masa ini masker ini sangat-sangat berguna banget buat aku. Ini belum pakai. Kau bang Hendra. Ini
jangan dikerut lah keningnya. Be aja. Kamu dendam lah. Aduh, sok. Ini besar, betul-betul lah. Istian masuk dulu. Jauh. Alis. Janganlah. Alisnya aku rusak. Hidung kan maju banget tuh. Jadi bayangannya. Kamu jangan cepet-cepet. Jangan saya deh.
ya gue gampar mulut lu lo. Kalau berani sama gue, awas lu kalau berani sama gue, tampol lu mulut lu lo. Tapi makan jengkol. Hah? Kamu makan jengkol lagi? A few moments later. Okay guys, sekarang kita harus cuci muka dan ini hasilnya setelah kita pakai masker dari Namo ID. Kalau kalian bisa lihat di bagian hidung, itu benar-benar bersih. Dan masker ini sebenarnya bagus banget bikin jerawat tuh kering. Jadi kalau kalian ada beruntusan juga, beruntusan itu bakalan kering dan gak akan kayak makin banyak gitu. Merah-merah, dan ini pokoknya aku rekomendasi banget buat kalian yang wajahnya jerawatan, apalagi kalau kayak lagi baru datang bulan maupun dan lain. Namo ID. Nah, ini sekarang rusak ya, bersih nggak? Bersih. Wangi, bersih apa? Bersih kan? Nah, cowok juga bisa pakai, jadi nggak hanya cewek aja guys. Enak. Masker motor. Why are you crying? Okay guys, kalau udah jangan lupa cek description box, jangan lupa like, comment, subscribe di bawah. Ajak teman-teman kalian buat nonton, jadi aku bakalan semangat untuk terus bikin video. Oke, sampai jumpa di next video. Bye bye.